tertular di TikTok. Kononnya gambar Perdana Menteri dipadam daripada akaun media sosial Istana Negara. Satu lagi hantaran daripada akaun berbeza pula cuba memfitnah Yang di-Pertuan Agong. Kononnya baginda murka dengan Perdana Menteri. Semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan terbabit adalah fitnah. Realitinya, hanya dengan sekali carian, gambar Perdana Menteri dapat ditemukan dengan mudah di beberapa akaun media sosial rasmi Istana Negara. Selain bertujuan jahat, barangkali si penghantar fitnah dangkal dalam menggunakan media sosial. Henti sebar fitnah. Tidak perlu cipta persepsi yang tidak perlu. Penyebarannya hanya mengundang padah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah? Segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.